Kementerian Dalam Negeri akan meneliti semula arahan pentadbiran yang dikeluarkan pada 5 Disember 1986 yang bercanggah dengan keputusan Kabinet pada tahun sama. Ia mengenai penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Salat dan Kaabah. Awal tahun ini saya pun telah meminta sebahagian penguatkuasaan kementerian untuk meneliti satu persatu sudut perundangan itu supaya dia menjadi satu arahan pentadbiran baru yang lebih kemas. Jadi kami kena tampilkan arahan pentadbiran baru khusus supaya bagi mengurus kendali atau menyelia kalau berlaku kemasukan bahan penerbitan yang dikira berlawanan dengan keputusan Kabinet 1986 yang kalau tidak diatasi dia mengulangi balik. Jadi kalau mengulangi balik, berakhir di mahkamah, keputusan mahkamah itu dah ada. Jadi arahan pentadbiran baru yang lebih kemas kini yang mencakupi semua perkara yang saya sebut itu adalah dalam proses keutamaan kami sekarang. Datuk Seri Saifuddin menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pencegahan penyebaran unsur-unsur yang memudaratkan ketenteraman awam melalui bahan penerbitan yang mungkin memudaratkan. Ia selaras Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 serta Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan.